Yo, teman-teman, Kena Family 52 ada batu-batu Lombok. Hari ini kita mau mukbang makanan yang baru ada di Lombok. Yuk, ikutin terus. Oke, guys, kita langsung pesan aja lewat ojek online ya, guys. Di ini aplikasinya. Itu sudah ada. Kita pesan aja lewat sini karena saya masih kerja mau makan siang, kita pesannya online aja. Oke, ini pesanannya, terus kita tunggu saja, guys. Ada dengan Pak Francisco? Ya, betul. Nyapi nih, Pak ya? Iya, nyapi, Pak. Oke, oke. Sip. Ya. Udah pakai ini ya, aplikasi udah ya? Pakai Oppo. Oke, thank you. Dengan Bang siapa nih? Rusdi. Pak Rusdi. Oke, masuk ke Rusdi. Kasih, Pak. Ya. Oke, guys, kita pesannya yaitu Nyapi ya, guys. Nah, Nyapi ini ownernya itu seorang komedian dan selegram namanya Edozel. Nah, Edozel ini mulai merambah ke kuliner ya, guys ya. Nah, ini dia yang punya Nyapi itu, guys ya. Oke, kita langsung open. Oke, guys, ini sudah makanannya sudah ada, kita unboxing. Kita lihat dari ininya aja dulu. Tuh kemasannya bagus, guys. Bagus sih kemasannya. Terus ini juga tehnya ya. Oke lah ya. Keren lah. Nah, sekarang kita lihat isi dalamnya, guys. Tuh. Gila. Sambalnya, guys. Sadis, guys. Ini tadi ada dikasih singkong juga, guys. Ada singkongnya, ini sambalnya di atas. Ini dagingnya agak banyak karena tadi kan aku ada nambah. Terus ini nasinya yang dipakai tadi ya, yang campur jagung. Oke, kita langsung sikat aja, guys. Oke, guys, kita langsung buka aja nasi. Ini nasinya tuh ada jagungnya gitu. Tadi kan nasinya bilang ada jagungnya, guys. Kita langsung coba sama singkongnya, guys. Ini sambalnya tuh. Gila. Lemak-lemaknya masih ada, guys. Mantap. Boleh, kita penasaran ya. Karena belum pernah nyoba, kita rasa langsung. Enak apa enggak? Nyapi. Apa ya rasanya? Rasa dagingnya tuh, memang daging asapnya tuh terasa banget, guys. Jadi boleh lah kalau di Lombok nih, bisa nih masuk nih. Kalau di Lombok yang penting pedes, guys. Ini juga nasinya. Gurih, nasi ini kayak digoreng. Ada dikasih kayak bumbu-bumbu gitu, kayak. Jadi boleh. Nyapi diterima nih di Lombok. Kayaknya orang Lombok suka. Oke, guys, Nyapi ini lokasinya ada di sampingnya pom bensin Selagaras. Kalau kita dari Sweto itu perempatan belok kanan, Mas Kiliwa belok kanan sebelum pom bensin ya, Selagaras. Lokasi di sana, Nyapi. Aku baru coba yang satu rasa, guys, yang sambal tempo. Kan ada juga yang macam-macam, ada yang cheese dan sebagainya. Cuman mukbang yang pertama yang gua pilih ini 1-10, 8,5 ya, guys. Nggak ada jeruknya juga. Gila, guys. Tuh, guys, mantul. Enak juga pakai nasi yang ini, guys. Sampai jagung. Emang daging ini ngaruh ya, jadi ada rasa asap itu, daging asap bikin selera makan keren. Wah, bisa nambah nih. Adzan pedas.
Udah mau habis? Gila. Kayaknya yang paling pedas yang sambal tempong kayaknya. Oke. Jadi sekali lagi gue bilang, kayaknya nyapi pasti diterima juga, dan rasanya juga karena orang Lombok penyuka sambal banget, bayi pedas gini, wah gila, mereka pasti suka. Oke, selamat buat Edusel ya.